Channel saya, okay. Hari ini hari Sabtu, saya akan share siapa yang PM saya, siapa yang PM saya. So saya share siapa pengaruh awal yang mempengaruhi permainan saya. Okay, of course setiap orang yang ada idola dia. Macam saya dari kecil saya dah dimudahkan dengan oleh rekod-rekod yang dibeli oleh bapa saya. Kalau anda tahu. Ada of course lah Liberace, okay, dengan piano yang hebat, banyak yang jadikan dia sebagai idola. Of course Richard Clayman, untuk lagu-lagu yang romantic, of course banyak teknik-teknik yang dia dipakai oleh Richard Clayman juga saya gunakan lah dalam lagu Moon River dan sebagainya. Tetapi antara yang okay, Pip Jaramillo ni pemain piano Latin lah yang saya gemar, cuba check it out. Pip Jaramillo, Pepe Jaramillo, Jaramillo, banyak lagu-lagunya, Green Eyes, Breeze and I, Amor, Symphony, yang South of the Border, yang rekod ni rekod lama daripada laman bapa saya masih simpan. Dia banyak mempengaruhi permainan saya. Of course this is another pianist yang saya cukup mengagumi dah. Kalau kita lihat Carmen Cavallero, Carmen, Carmen Cavallero, Cavallero lah. So banyak album-albumnya dalam dalam rekod lah yang saya gunakan. In fact permainannya saya cukup suka dan banyak saya gunakan teknik-tekniknya. Sekejap lah. Okay, ini lah Pip Jaramillo, bukan, ini Carmen Cavallero. Sekejap, kita share permainan Carmen Cavallero. Okay, melihat bagaimana banyak permainan-permainan teknik-teknik yang digunakan itu saya gunakan juga. Thank you.
teknik-teknik. So, tapi pengaruh awalnya ialah pada Carmen Cavallero dan juga of course Pete Garamino dan juga khusus saya gabungkan dengan teknik-teknik seperti ini untuk menjadikan pemandangan saya lebih nampak walaupun ada pengaruh tapi saya dah masukkan dalam permainan ataupun sudut approach saya, style saya. So, jadikan dia adalah daripada touching saya ataupun sentuhan saya. Right, okay. Banyak yang teknik-teknik dalam kamar-kamar saya gunakan dalam lagu-lagu Malaysia, lagu Getaran Jiwa pun. So, bila saya pergi belajar dengan sistem yang betul, baru kita tahu apa teknik-teknik yang digunakannya.